Hai guys. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Kan sekarang lagi sekolah libur karena ya, karena ada virus corona. Ada virus corona. Lihat itu loh. Terus habis itu jangan keluar rumah. Yang kenceng dong. Jangan keluar rumah ya, guys. Main di rumah aja sama ayah, bunda, umi, abi, adik, kakak, abang, aa. Oke? Okay? Karena kalau keluar ada virus corona. Nanti kena, ada yang deket-deket sama kamu. Nanti kamu nanti ketularan. Jadi bisa nanti bawa ke rumah sakit. Oke. Okay. Gak boleh dijenguk orang lain. Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi selama di rumah ini ada mainan untuk tata sambil surya belajar tata surya. Ayo kita langsung yuk, buka yuk. Ini. Aku udah gak sabar. Ah, namanya apa? Aku udah gak sabar nih, cepet-cepetan. Nah, ini dia. Ini ada apa itu? Ini ada warnanya. Oh, ada warnanya. Ada kuas nih. Ada kuas. Coba. Wah, ini kuasnya nih. Hmm? Dah nih kuasnya. Ini kasih apa kuas juga. Ini apa ya, guys? Terus ini cincin buat planet yang Venus. Ya. Ya. Sama Jupiter. Ini. Yang mana? Ini. Itu namanya apa? Jupiter atau Venus? Coba dulu bang. Jupiter, Venus kalau Jupiter nggak ada. Iya. Nah. Saturnus yang ada. Saturnus ya? Iya. Ini apanya guys? Ini ada buku petunjuk. Nyaman. Itu apa itu? Ada sama bunda aja. Water. Sama bunda aja. Ini apa ya? Guys, ini buat apa sih? Ini kayak stiker gitu loh. Oh, itu untuk amplas. Hah? Untuk amplas. Amplasnya buat apa? Untuk menghaluskan setelah dicet. Setelah dicet, dihaluskan. Ya. Ayo kita mulai yuk. Ntar kita baca dulu. Tapi oh, guys, jangan denger dulu ya. Nah, ini ada yang ada cincinnya ini apa namanya? Planet Saturnus. Jadi, yang pertama adalah matahari. Yang merah itu ya, guys, matahari. Yang di tengah. Terus habis itu, planet pertama dari dekat matahari namanya? Merkurius. Tadi yuk, kita langsung buka yuk. Oh, yaudah, langsung buka aja lah. Udah gak sabar. Oh my gosh. Buka dulu. Gimana coba? Oh my god. Jadi sebelum dirangkai harus dicat dulu kak. Iya. Harus dicat. Ini dia. Nih. Coba dia. Ini. Kita buka dulu ya. Diputer-puter harusnya ya. Kalau nggak punya gunting bisa diputer. Iya. Nah gitu. Kita kan punya sampai gunting tapi putus. Udah gak sampai. Hati-hati kak, jangan sampai ke kak. Jangan sampai ketuker lo ya. Iya. Jadi satu, ini kan ada tulisannya nih Venus. Jadi motongnya Venus sama Venus kak. Ini baca mana? Nah ini ada Venus. Nih Venus nih. Nah setelah dipotong dua langsung Jupiter. Digabungin. Ini Jupiter nih, Jupiter. Oh iya. Saturnus. Thank you.
Yang tadi yang mana? Ini nih. Ini temennya mana ini? Gak tau. Nah, cari dulu, cari dulu. Iya, satunya lagi gimana tadi mau yang nyamuk? Pasangan aja yang nyamuk. Sena soalnya. Coba Sena berdiri. Berdiri dulu. Coba ya berdiri. Yang ayah. Ini cuma separuh. Cat ya. Selesai. Karena itu sih dia ambil handphonenya sama yang itu. Sama ini nih yang Jupiternya ternyata cuma dapat separoh. Iya. Dari semuanya ya. Jadi cuma separoh doang dong. Nih. Sini sini, sini sini. Ayah jelasin. Semua planet ini ya. Alatnya. Sini sini sini. Semua planet ini berputar mengelilingi matahari. Ya kan? Terus yang paling dekat dengan matahari namanya apa? Mercurius. Terus Mars. Habis itu Venus. Baru bumi. Ternyata bumi yang kita tinggalin itu kecil sekali. Ya. Ya, oke. Terus kemudian baru Mars. Mars ini sering kita lihat di langit ya, di waktu malam. Aku juga punya tempat tinggal Mars. Iya. Ya yang sedotan itu ya. Yang paling besar adalah Jupiter. Hanya saja cuma dapat separoh. Habis itu ini namanya apa ya? Ini namanya adalah Uranus. Uranus. Kalau ini namanya Saturnus, punya cincin. Cincin kayak buat. Terus ini yang paling jauh Neptunus, paling jauh. Nah, saat ini kita tidak bisa menjangkau mereka karena jauhnya itu sekian tahun cahaya. Artinya kalau pakai pesawat luar angkasa bisa butuh waktu eh 20 tahun cahaya atau sekitar ya pokoknya sampai meninggal belum nyampe gitu. Kita belum meninggal. Jadi pesawat kita di dunia ini belum bisa mencapai planet ini.
dan memang lagi dicari mana yang planet yang paling menyerupai bumi. Ada airnya, ada udaranya, kemudian hangatnya kayak bumi. Oke, begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Besok ada lagi. Ajak bermainan.